صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbih thalatha marratin a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash shahadati huwar rahmanur rahim والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kita membaca itu, ini ayat-ayat yang berada di ujung surat Al-Hasyr. Kita baca A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Sambung dengan law anzalna sampai seterusnya. Wa kallallahu bihi 70 alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsi wa in mata min yaumihi mata syahida wa man qara'aha hina yumsi fakadzalik. Orang yang membaca tadi di waktu pagi, imbas sembahyang subuh misalnya, Allah mewakilkan dengan dia 70 ribu malaikat. Allah menyuruh 70 ribu malaikat yang bertugas memintakan rahmat kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah, kepada orang yang membacanya. Dan jika dia mati pada siang hari itu, maka dia mati sebagai syahid. Bagi mereka yang membaca di petang hari atau sesudah maghrib, maka demikian pula halnya. Nah, jadi amunasa kepanjangan suratul hasyr tadi, ada yang tak pindik diulahkan. Nah, bagi yang membaca ratibul atas, sudah terbuat itu ada. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Sampai seterusnya. Nah, jadi itu merupakan salah satu atau beberapa macam dari hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Hasyr ini. Bagi yang belum mengamalkannya, maka patut kiranya untuk mengamalkan tersebut.